Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan share resep cara membuat brownies panggang cuma menggunakan 2 telur. Ikuti langkah-langkah ya. Langkah pertama yang kita kerjakan, cairkan coklat batang dan margarin sampai rata. Untuk apinya dengan api kecil ya teman-teman. Setelah disisi dan margarin cair, langkah selanjutnya matikan api kompor, kemudian masukkan minyak dan aduk-aduk sampai rata, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, campur tepung terigu dan coklat bubuk, aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, kocok telur dan gula pasir sampai putih mengembang. Ngocok telurnya kurang lebih sampai seperti ini ya teman-teman adonannya. Setelah itu masukkan cairan di sisi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukin cairan di sisinya dalam kondisi sudah dingin ya teman-teman. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya masukkan campuran tepung terigu dan coklat bubuk secara bertahap, kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Langkah selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan loyang 20x20. Setelah adonan semua masuk, kemudian ratakan dengan spatula. Untuk takaran bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman. Setelah adonan rata, langkah selanjutnya beri topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan kacang almond. Selanjutnya, oven kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Brownies 2 telur siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih.
terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.